ini adalah update dari anggrek saya. Anggrek yang terakhir saya beli sudah menunjukkan perubahan. Akar-akarnya sudah, yang saya beli terakhir itu, akar-akarnya sudah gendut-gendut. Ini lihat, tuh, sudah gendut-gendut. Bagus kan? Terus habis itu daunnya sudah menunjukkan perubahan. Terus habis itu akarnya, maaf, pakai tangan kiri. Tuh, sudah sehat-sehat. Tuh. Udah bagus. Mudah-mudahan bisa bertahan. Nah, kalau bunganya, bunganya sudah mulai rontok kemarin. Seperti yang saya bilang, karena saya ambil waktu itu cycle-nya adalah cycle terakhir di batangnya berbunga. Sekarang saya tinggal dua bunganya, nggak apa-apa. Yang penting tanamannya sehat. Nah, kemudian untuk mempersiapkan batangnya berbunga lagi. Jadi setelah selesai nanti ini di setelah selesai setelah bunga-bunganya habis, kemudian dilihat dari batang bawah ini nanti dipotong di atas garis pada batang. Jadi seperti ini ya. Nanti bisa dipotong di sini di atasnya untuk mempersiapkan batang ini nanti berbunga lagi. Nanti dia akan memilih apakah mulainya dari sini atau dari sini atau dari sini. Gitu. Ya, yang penting sekarang anggrek saya sudah kelihatan sehat. Sudah lebih sehat. Nggak sakit lagi. Masih cantik bunganya. Demikian update anggrek saya, Phalaenopsis saya. Mudah-mudahan niat baik saya berakhir juga dengan baik. Pagi yang cerah hari ini. Mudah-mudahan secerah hati kita semua. Ya. Cus.